motor desa itu untuk umum, bukan untuk dipakai berkampanye. Mana Pak Desa? Kenapa ini di kantor desa dibikin tempat kampanye? Kenapa ada senet untuk kampanye ini? Makanya kenapa desa ini untuk umum ini Pak, bukan untuk satu kandidat? Bukan, kita itu selaku dan pemerintah harus semua terbuka, bukan satu saja. Yang kepala desa yang begini, yang desa apa karena ini? Makanya kenapa ada kami kue di sini? Semua yang terlibat ada kami kue di sini. Di mana? Di sini. Ah, tidak lah. Hah? Tidak lah. Makanya kue yang di siapa? Kue yang di siapa? Kue yang di siapa ini? Tidak penjelasan saya pun. Kandidat itu apa ini? Varian tidak ada. Makanya Dewi yang pergi. Tidak, ini kantor desa tidak boleh. Ini yang kita berkembang. Ini semua kita punya. Bukan Anda saja yang punya ini di kantor desa. Terganggu lah, Pak. Jadi kalau di sini, Anda nanti terganggu di sini, Pak. Saya merasa terganggu, Pak. Oh. Saya merasa terganggu. Ya kalau kita terganggu. Bukan Anda yang punya wewenang saya. Jangan Anda kantor desa itu. Kami terserahkan, Pak. Kami berpulang dari Bali ini. Makanya saya tanya ada kue di sini. Berarti ini dipakai kedudukannya. Masa kue dipakai kampanye? Untuk apa itu? Loh itu kan orang lain yang kerja di sini, yang anak kerja di sini, kasih masuk. Makanya untuk apa? Yang dibawa ke posko yang sekarang. Untuk dipakai kampanye, berarti ini desa mengadakan itu. Untuk pakai kampanye. Oh, lah kan banyak masalah yang itu. Anda tidak mau menghentikan ini bekerja atau bagaimana? Menghentikan kalian bagaimana? Saya baru pulang ini kerja di sini. Tidak, masalahnya Anda mendukung satu kandidat. Sudah menjadikan kandidat pemerintah untuk orang. Belum dikirikan kalau jadi kepala desa bagaimana? Pak! Ini aturan harus berubah! Olah, saya dulu di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, kalau saya belum, enggak apa-apa sih. Nah, kenapa sih akan fungsinya ini untuk nomor 2 di sini? Ini tadi orang minta tolong, ini anak